أشهد أن محمد رسول الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد تمام آه سكرياً para bapak dan umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad dan hadis-hadis pilihan dari kitab tersebut pada kali ini saya akan memilih salah satu dari diantara bab dalam kitab tersebut yaitu bab imatatil adha bab memungut rintangan dari jalanan memungut rintangan dari jalanan بركاتة الإمام البخاري رحمه الله دلم الأدب المفرد حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال قلت سيبركتا كبدا جيتو يعني أبو برزة برزة الأسلمي برتانيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهي رسول الله Dullani ala amalin yudkhilunil jannah Tolong tunjukkan kepada saya Suatu amalan yang membuat saya masuk surga Suatu amalan yang memasukkan saya ke surga Maka kata Nabi SAW Amitil adha an tariqin nas Amitil adha an tariqin nas Pungutlah rintangan dari jalanannya orang-orang itu jawabannya Nabi SAW kepada beliau. Ya, Amid disini di sini pungut atau bisa juga artinya abrid dia jauhkan. Jauhkanlah rintangan di jalanan manusia. Rintangan ini ya beragam macam al adha al -adha. ya baik itu berupa syauk, duri, paku atau hajar, batu yang memungkinkan untuk menjadi rintangan atau jika terkena orang akan menyakitkan misalnya atau membuat motor atau mobil kurang lancar jalannya misalnya atau bisa juga ada di sini maknanya najasah sesuatu yang najis dari jalanan di jalanan ya menghilangkan atau menyingkirkan najis dari jalanan ya yang maknanya bisa juga kemudian juga jadi makna tersebut banyak sekali diantaranya juga dia termaknanya yaitu Kullu ma wa an ah. segala hal yang orang-orang uh, itu menganggapnya kotor dan mereka menjauh darinya ketika hal tersebut ada di jalanan maka masuk dalam hadis ini fadilah atau keutamaan orang yang mengingkirkan hal tersebut dalam dia atau di jalanan uh, masuk juga dalam hal ini yaitu sesuatu yang tidak disukai pandangannya oleh orang belum tentu di tengah jalan. Bisa saja berupa baliho, baliho, poster-poster, dan banyak hal. Kalau kita rinci lagi atau kita lebih contohkan lagi ke kebagaimanaan jalanan di Jabodetabek, lah. Shouk, shouk itu rintangan berupa hal yang tajam. Contohnya duri itu jelas, duri atau mungkin ada pohon uh, tanaman berduri, ranting berduri tergeletak di jalanan yang mungkin anak-anak akan lewat atau orang pergi ke pasar akan lewat, maka kita singkirkan masuk ke dalam hadis ini. Begitu juga dengan hajar, tapi tidak semua jenis hajar, tidak semua jenis batu. Kadang ada beberapa jalanan yang memang memerlukan kerikil. Ya. Jadi mungkin batu yang bisa menghalangi perjalanan orang atau mobil atau motor. Bisa juga tadi kita sebut najis Sesuatu yang najis Maka kalau misalnya ya Ada tinja kucing Ya biasanya kucing Menunaikan hajat di situ Di jalanan Kemudian ya udah begitu saja Kebiasaan orang Indonesia kan Udah biarin aja lah namanya kucing Oke kucingnya mungkin gak bersalah Karena dia tidak berakal Tapi orang-orang yang berakal ini harusnya kemudian apa Kucing ada kotoran kucing tersebut disingkirkan Jangan dilestarikan di situ, dibiarkan kemudian disukuri kemudian jangan-jangan ditabaruki besok-besok. Ya. Jadi hilangkan Jadi itu, kan itu. itu. Ini termasuk imatatul adza. Walaupun bentuknya bukan mungut tapi menyingkirkan adza, menyingkirkan rintangan berupa kotoran kucing. Juga kotoran lainnya, tinjanya anjing misalnya atau tikus di jalanan, maka menyingkirkannya masuk ke dalam hadis ini. Segala hal pula yang dianggap kotor oleh manusia orang-orang dan juga orang-orang menjauhinya. Contoh bangkai. Ya, kadang-kadang ada orang ya sebagian rumah, ada rumah dia suka kemasukan tikus, ya tikus got, tikus-tikus gede, tikus werp ya. Itu kemudian ada yang diberi racun. Akhirnya tikus itu mabuk dan mati di rumah tersebut. Saya sampai pernah melihat berapa belas tahun lalu tuh. Ada seorang bapak-bapak dia bawa karung dan ternyata di karung itu berkumpul tikus-tikus. Saya nggak tahu apa dari rumahnya atau pabriknya tikus-tikus sudah mati-mati keracunan mungkin. Iya dibuang kemana bingung mau dikubur malas nguburinya malas galinya akhirnya apa dibawa ke jalan raya kemudian dilemparin tuh tikus satu-satu ke jalan aspal itu supaya apa terlindas oleh oleh uh, mobil akhirnya kan maju ntar lama-lama gepeng ya udah ntar lama-lama kan jadi legenda dari situ kelas jadi jadi yaudah, udah nggak nggak tersisa lama-lama apalagi nanti diguyur air hujan ini madorotnya besar sebenarnya nggak semua itu kadang-kadang tikusnya itu besar loh boleh jadi ketika mungkin kena apa motor melindasnya belum tentu motor itu bisa lancar itu jalannya ke depan bisa aja keselengkat dengan adanya tikus yang besar itu yang ditidurkan di aspal itu. Itu di antara sisi. Kemudian boleh juga di antara dorotnya membuang tikus di atau bangkai tikus di jalan raya atau di jalanan. Pemotor ya. Kadang-kadang kan pas sampai rumah memasukkan motornya ke ruang tamu. Kemudian nanti ada bekas dari bangkai tikus itu. Dan kemudian mungkin anak kecil yang ada di rumah itu, anaknya main-main di ban itu atau dekat situ, kena lah kuman itu dan seterusnya. Itu mungkin menjadi, bisa menjadi motorot yang tidak disangka-sangkakan. Iya. Dan itu menjadi najis. Ya, tentu itu najis yang bersebar di ruang tamunya. Itu di antara motorotnya. Motorot madorad lainnya membuang tikus di uh, jalan raya itu termasuk kezaliman. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya Karena itu bukan tempat sampah Bukan tempat sampah Sebagaimana maklum di kita bahwa saya kebersihan itu adalah sebagian dari iman Maka dengan membuang seperti ini di jalan raya Ini sama dengan memberikan edukasi dan pendidikan buat orang-orang Bahwa saya jalan raya itu nggak apa-apa kita buang sampah Bahkan dalam perjalanan kemari ini Saya tadi melihat langsung mobil membuang tisu keluar mobilnya lagi jalan mobil. Apa? Orang idamnya membuang tisu keluar mobilnya tanpa ada rasa bersalah, tisu atau plastik saya lupa warna putih, nggak ada rasa bersalah. Jadi seolah-olah jalan raya yang dibangun pemerintah itu adalah tempat sampah. min dzalik. Ya, Jadi tidak boleh haram hukumnya memberikan azab berupa dan tikus itu najis, berupa suatu benda najis ke jalan kejalan orang, baik jalan yang dilalui dengan kaki orang ataupun kendaraan orang maka itu hukumnya haram kalau kita memungut kotoran sampah dan semisalnya dari jalanan itu bernilai pahala dan masuk surga maka sebaliknya kalau kita membuang sampah atau kotoran ke jalan raya atau ke jalan orang maka itu berdosa dan terancam masuk neraka itu kebalikannya jadi ini bukan perkara remeh Bukan perkara yang kemudian Tidak ada efeknya Tidak ada impactnya untuk akhirat Ada Ada buang sampah sebarang itu Ada impactnya untuk akhirat Buat sebuang sampah di, di tempat lewatnya orang Lebih-lebih kalau misalnya Sampah tersebut berupa tinja Atau hal yang mengundang laknat orang lain Makanya dalam hadis Nabi SAW wasallam, kulla'ilaini Tak jauhilah oleh kalian dua hal yang menyebabkan terlaknatnya pelakunya. Itu orang akan melaknatnya. Itu diantara kencing di jalanan. Atau menunaikan hajat di jalanan. Maka ini kan kalau orang melihat ini punya siapa nih. Langsung kemudian dikutuk sama orang itu. mudah -mudah. Di, 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 kalimatnya langsung disebutkan kalimat jelek. Binatang disebutkan. Maka itu berpotensi laknat. Maka haram hukumnya dan terancam azab. Atau bisa juga yang dimaksud ada diantaranya adalah sesuatu yang uh, me menyakiti pandangan orang, maksudnya, maksudnya tidak membuat tidak. orang itu senang. Baik, Baik tidak, itu zihim atau yudhim ilaiha. yaitu suatu hal di jalanan yang pandangan orang itu bisa berdosa atau bisa tersakiti orang itu dengan memandangnya. Ya, contohnya apa? Kau berdosa, yaitu baliho Baliho poster-poster. Uh, spanduk-spanduk yang di dalamnya imma mungkin provokasi supaya orang emosi atau aurat atau aurat ya yeah. atau aurat. Jadi sebenarnya ya yeah, para bapak sekalian nah, waktu itu saya juga lewat daerah misal Kalibata dulu waktu masih kuliah strike T57 ya yeah, atau mikrolet gitu kan kan di daerah di tempat itu kan ada baliho apa bukan apa sih namanya yang besar besar banget itu kadang ada film bioskop di ini di situ tuh ya nah itu memang film bioskop sih ketika itu tahun 2000an itu yaitu artis laki dan artis perempuan saling berhadapan wajah deket-deketan di Bali itu mungkin bapak-bapak tahulah film apa itu kita yang nggak menonton film, nggak pernah ke bioskop, nggak tahu apa-apa, melihat kayak gitu. Dan ini kan mengumbar apa? Mengumbar sahwat. Jadi orang yang tadinya biasa aja pagi-pagi udah terumbar sahwatnya. Anak-anak muda, anak, anak sekolahan yang mau sekolah nggak ngerti apa-apa, akhirnya tahu oh kayak gini ya, boleh ya kayak gini ya. Itu artis bulan boleh. Maka dosanya itu berlipat-lipat jauh berlipat-lipat itu saya nggak nggak bisa kehitung kalau nggak tahu bat itu gimana dosanya itu tanggung jawab untuk semua mata yang memandangnya dan kalau dalam sehari bisa sampai 3000 mata memandangnya maka bagaimana kalau sampai dipasang sebulan itu ketika itu, itu lagi hits itu filmnya saya nggak perlu nebut nama filmnya dan juga kalau nyebut takutnya bapak-bapak nanti nonton juga akhirnya jadi nggak usah ya pokoknya ibrohnya seperti itu dan aurat-aurat ya. lainnya Ya, yang masya Allah perempuan-perempuan dijajakan di Baliho Baliho dan semisalnya ini menyakiti pandangan orang yang berusaha untuk saleh dan berusaha hatinya jernih akhirnya terkotori dengannya. Juga ini menyakiti orang-orang siapapun yang kelak akan diminta pertanggung jawabannya hari akhir terhadap matanya. Makanya uh, menghilangkannya itu adalah suatu jihad. Tetapi ya karena hukum di negeri ini tidak seperti itu, ya. Padahal, maka ya kita mengambil mazharat yang terkecil kita doakan saja semoga orang-orang dapat hidayah dan disingkirkan itu semua dan sampai sekarang masih ada iklan-iklan seperti itu ya kadang di perkantoran kadang di lift ya sehingga ternikmati dengannya dan seterusnya masya Allah masya Allah sekarang fitnah di mana-mana ya saya mohon maaf kalau misalnya di the hive sini juga terjadi misalnya di lift saya nggak tahu saya nggak naik lift kalau misalnya ada seperti itu ya susah kalau kita tutup ini bukan otoritas kita, gitu kan? Jadi kita doakan saja. Kemudian juga kalimat-kalimat provokatif ya di jalanan. Ini semua ada dan boleh termasuk di dalam ada termasuk di dalam ada karena mengganggu, yaitu badut-badut, ondel-ondel dan dan saudara-saudaranya. Yang mana semua itu adalah Pekerjaan minta-minta tapi dengan cover budaya. Tidak ada baiknya semua itu. Tidak ada baiknya. Kalau misalnya kalau kita meninjau dari segi agama, dari segi agama, semua ini ada pekerjaan yang sia-sia. Mengentertain tidak, kalaupun ia tetap haram karena di sini terdapat apa? gambar makhluk hidup. Maka haram. Atau walaupun alasan budaya. Kita itu di akhirat tidak ditanya Apakah kita sudah melestarikan budaya Betawi? Kita ditanya, "Kita yang kita ditanya, apa yang telah engkau lakukan dan apa dalilnya? Kenapa kok bisa kayak gitu? Apakah engkau tidak pernah mengetahui bahwa ini diharapkan oleh Islam itu?" Ditanya, "Bukan ditanya, kamu orang Betawi ya? Kamu orang Sunda ya? Ayo, ketoprak, apa yang sudah kamu datangi? Enggak, enggak, enggak. Ondel-ondel apa yang sudah pernah kamu tonton? Lenong apa yang sudah pernah engkau lakoni? Enggak ada kayak gitu pertanyaan." Kalaupun terjadi kayak gitu nanti ditanya dihisapnya itu berat, bukan untuk kebaikan. Makanya yang seperti ini, yang mulai menjamur bukan hanya di Jabodetabek, bukan hanya di Jabodetabek, di di kampung-kampung, di jalan-jalan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu pun mulai menjamur yang seperti ini, seperti ada sindikatnya dan penguasanya untuk hal kayak ini. Ondel, bukan ondel ondel, apa badut -badut. Badut, -badut. badut badut ya, badut badut, ya. Sampai saya menemukan ada mohon maaf ini sebenarnya bukan masalah orang cari rezeki itu bagus. Tetapi caranya gitu loh. Caranya carilah yang terhormat. Karena Islam ini menghormati pekerjaan profesi. Dan juga Islam ini menghargai rezeki. Karena di balik rezeki itu ada Allah ma ini asalka rizqan thayyiba. Dan kadang disebut halal, thayyiba, halal dan baik. Nah pekerjaannya juga harus baik Jangan pekerjaan yang merendahkan martabat Saya kasihan melihat ada seorang berusia senja Usia 60 sekian Mungkin seusia bapak saya, usia 70an mungkin Jenggotnya sudah putih Kelihatan bapak ini baik wajahnya Dari segi wajah ya, kita nggak tahu hati, hati beliau Setiap hari Setiap hari Ini di daerah tinggal tempat tinggal saya Di dekat kompleks saya itu kan ada semacam bukan pasar dibilang pasar enggak tapi dibilang food court juga enggak. Jadi kalau pagi itu atau siang itu banyak makanan, bahkan malam juga banyak bisa makanan. Nah, setiap hari saya selalu melihat beliau ini dan semoga Allah berhidayah pada beliau. Pakai baju boneka yang ya ya boneka gitu ya, warna coklat, biasa yang kayak di jalan-jalan boneka gitu, kostum-kostum itu. Dan sampai saya lihat ada pedagang salak. Pedagang salak ini mangkalnya ini cuman dagang salak doang. Pedagang salak apa sih benefit? Mohon maaf ini bukan meremehkan ya. Tapi seberapa untung sih dagang salak teman-teman sekalian ikhwan? Dagang salak di pinggir jalan dan itu bukan jalan besar dan itu saya nggak pernah lihat salak itu laku di dekat comberan jualannya. Walaupun comberannya agak kering tapi minimal ini maksudnya adalah udah kayaknya posisinya itu Posisi apa ya? Enggak menguntungkan lah gitu. Saya melihat si badut ini, bapak tua ini mendatanginya, mendatangi tukang itu yang tidak laris-laris sambil menyuguhkan apa? Apa bungkus permen? Apa tuh yang biasa bungkus permen kayak gini? -gini? Minta. Nah. Apa jasa bapak tua ini yang dengan kostum boneka sehingga meminta ujur dan upah dari? tukang salak yang nggak laku-laku ini yang sedang ikhtiar seri dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk jualan salak tuh lihat kebalik saya ya Allah kenapa kok kebalik gitu loh kenapa kok kebalik seperti ini kasihan itu pedagang salak masih aja di walaupun mungkin pedagang salaknya nggak punya duit mas udah nggak apa-apa tapi tiap hari itu mangkal di situ dan pedagang-pedagang itu dimintain ini terjadi pada tanah air kita kalau ditanya, kok kenapa sih Ustadz ngurusin kayak gini, diurusin kayak gini edukasi jangan sampai generasi bawah kita itu yang mana pengangguran juga banyak sekarang, itu nanti bakal ada yang seperti banyak bahkan di bukan hanya di kota seperti Bekasi jemaah. saya melihat sendiri deh, daerah setelah tiga ketika itu saya ke pasar namanya pasar Kembang Sari mungkin ada teman-teman yang orang Jawa Tengah daerah Semarang, Solo ya tahulah, daerah Tengaran ada pasar ke pasar ini saya kasih detail supaya menunjukkan infonya itu bukan abal-abal ya Maksudnya saya melihat langsung. Ada pasar pasar tradisional lah pasar tradisional cuman udah ditata dengan baik yang isi isinya rata-rata ya mbah-mbah putri gitu ya yang jualan puli jualan getuk jualan ini banyak itu banyak ya itu ada yang jualan banyak banyak penjual mereka saling ikhtiar setelah menjajakan dagangannya ada satu ibu-ibu ini peminta-minta. Kalau tadi pakai ondel-ondel atau pakai apa namanya kostum boneka, apalah gitu, itu mungkin masih ada usaha dikit ya untuk kali menghibur gitu, padahal enggak. Tapi kemudian ini menghibur enggak, cuman langsung minta-minta dengan ini, dengan apa sih namanya yang bungkus-bungkus itu. Beberapa ibu-ibu pedagang deretan itu ngedagang apa tuh yang getuk-getuk itu pak, berderetan, dimintain tuh satu-satu, dan saya melihat dari semua pedagang ibu-ibu pedagang ini yang paling gemuk dan paling kelihatan besar dagingnya itu malah justru ibu-ibu mau -ibu minta-minta ini. Ironis kata saya. Kok kok kayak gini gitu? Kok pemandangannya seperti ini? Mereka yang ikhtiar malah mereka yang diminta-mintain. Padahal mereka tuh nggak seberapa mungkin penghasilannya. Paling satu bungkus ketuk ini paling Kalaupun ada untung paling cuma berapa ratus perak. Masya Allah. Lihat ya. Ini semua ada. Ketika ini ada di jalan ini ada. Buktinya ondel-ondel tidak sedikit yang membuat jalan macet pak. Ini ada. Maka hendaknya ya semoga kita sebenarnya pengen sekali memberi masukan kepada pemerintah daerah. Sebenarnya udah ada peraturannya sebenarnya. Hanya saja itu peraturan tidak diamalkan. Itu dia masalahnya. Peminta-minta ya pengamen itu kan ada perdanya tapi nggak diamalkan bahkan sampai yang memberi peminta-minta itu pun ada ada hukumannya sebenarnya cuman nggak diamalkan ya kita memohon kepada Allah azza wajalla semoga hal seperti ini itu bisa diselesaikan karena menjamur nggak jauh dari sini misalnya anda misalnya kesanalah ke daerah Cilitan ya Cilitan kan keperpatan besar tuh berapa banyak itu pengamen di situ dan berapa banyak pereman yang mengelola ngamen di situ. Dan, dan aduh Allah itu, itu anak-anak miris. Bukan berarti anak melecehkan rezeki orang. Wallahi rezeki orang Allah bagi-bagi. Tetapi di sini kan kita nyari berkah halal dan jangan sampai orang menganggap bahwasanya hal-hal seperti ini tuh rezeki yang halal. Enggak, ini semua enggak benar, haram. Walaupun mereka menganggapnya halal dan rezeki yang haram itu akan di -hizab, dipertanyakan di hari akhir, kasihan. Ya, kita nasihati mereka, ya mereka juga tapi nasihat baik-baik harusnya mereka juga belum tentu terima gitu kan hal-hal kayak gini karena udah menganggap ini semua baik dan halal dan legal sampai wallahi teman-teman sekalian bapak-bapak sekalian di perempatan yang cilitan itu saya melihat ini di antara ada yang saya sendiri ketika itu tidak berkutik tidak bisa ngapa-ngapain jadi kan malam-malam saya dari daerah Jambul yang perempatan cilitan kan dari Jambul dari daerah ya di daerah pagi itu dari jambulnya, dari dari jambul, kan kalau lurus ke Halim atau ke eh, ke Halim ke mana ya? Ke Golf itu, ya? Ke kanan ke Keramat Jati, ke kiri ke kemari, ya? Nah saya lagi di lampu merah itu, motor banyak tuh malam-malam ramai biasa, jam-jam pulang kerja lah. Nah, kan sembari kita nunggu lampu merah adalah pengamen, dan saya berharap Allah berhidayah pada semua orang-orang itu. Dua, laki-laki dan perempuan, yang perempuan bawa anak dan akhirnya saya tahu itu anaknya. Tahu dari mana Pak itu anaknya? Bukan anak orang kemudian ditidurin bukan. Anak itu rewel. Digendongan lagi ukulele kecil itu loh Pak. Ya. Deng 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 kan. sambil nyanyi entah nyanyi apa lagunya Allah alam. Nah kemudian anaknya itu minta apa? Mimi, mimi gitu. Minta mimi gitu Dan dimimiin langsung di situ di hadapan audiens Ya, ya apalagi apa lagi namanya kalau bukan audiens kita. Saya jadi nonton. Ini kok kayak nonton layar tancap ini jadinya. Dimimin di situ. Udah nggak ada rasa malu. Ini perempuan ini. Walaupun emang mohon maaf agak gelandangan, tapi ini perempuan. Dan itu di depan motor-motor dan -motor, mobil-mobil di, di jam pulang kerja. Itu sama saya, ada pakai motor juga nah, sami saya saya kan saya sendiri, sendiri. sami saya ada seorang mas mas, mas seusia mas saya juga ya kalau saya dek dek bukan mas mas saya masih muda insya Allah ya mas mas dan juga ada istrinya kayaknya saya langsung deketin mas 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 saya bilang ke beliau kita dia dia juga dari awal dia juga ngeliat kronologi itu dan dia ngeliat kronologi itu kayak shock juga gitu loh ya Allah saya bilang kita harus banyak banyak bersyukur mas Enggak seperti beliau enggak seperti dia dia ini. Itu sampai sekarang masih terpatri di hati saya memori ini. Jadi sebab pemerintah daerah ini perlu untuk apa? Menertibkan orang-orang seperti ini. Berilah mereka pekerjaan layak. Cuman sayangnya kadang orang-orang yang sudah seperti ini sudah di zona nyaman, ngamen dapat penghasilan lebih, nggak mau lagi pekerjaan lain, maunya kayak gitu. Kadang kayak gitu, ngamen, parkir liar, penghutang liar, nggak mau pindah pekerjaan yang halal. Karena itu sudah banyak penghasilannya. Ini semua ada teman-teman semua. Teman -teman, teman -teman. Yang Jadi tidak disadari oleh banyak dari kita. Ya. Kemudian juga termasuk ada adalah pembuatan, pembuatan portal, portal atau, atau apa, apa? Uh, polisi tidur. Saya pernah pernah bahas dari sini teman-teman. Portal dan polisi tidur. Pernah bahas gak? Belum ya? Belum. Belum. Termasuk ada pembuatan portal dan polisi tidur yang tidak diperkenankan oleh rakyat sekitar Atau tidak legal dari penguasa atau pemilik otoritas daerah atau developer Atau yang diridhoi diizinkan tetapi melebihi kadar standarnya Kan ada tuh, ada tiga, berarti ada tiga pelanggaran, ada tiga kemungkinan pelanggaran Imma <tuh> tidak diridhoi oleh masyarakat sekitar. Ya, ya ini terjadi kadang-kadang. Ya, misal kalau di sini kan apartemen ya, mungkin bapak-bapak yang, yang mungkin punya rumah di luar, atau sebenarnya ini bapak-bapak ini tinggal di apartemen ini atau di luar sebenarnya Pak, saya nggak tahu. Sohibul baitnya nggak ada di sini ternyata. Antum aja, bapak. Sisanya orang luar. Taib. yang di luar kita kontraksi. kalau di sini kan nggak bisa kita bikin portal sendiri. Misalnya, kita punya rumah, baik itu kompleks atau bukan lah. Nah, ini jalan umum depan. Kita nggak mau orang ngebut di depan rumah kita. Akhirnya kita inisiatif sendiri, pribadi, bikin apa? Polisi tidur sendiri. Ini nggak boleh, Pak. Sebelum apa? Satu izin sama pemilik otoritas seperti Pak RT, Pak RW. Karena ini kan umum, wilayah umum untuk kenyamanan umum. Dia pengen kenyamanan pribadi, yaitu jangan sampai ada yang apa namanya ah, ngebut di depan rumahnya. Kedua, ini juga jalan umum dan milik rakyat juga, maksudnya konsumsi rakyat. Maka juga minta kerestuan mereka di orang-orang sekitar. Tapi enggak dia bilang, bikin, bikin, masya Allah. Sampai kadang dalam satu gang itu, itu ngitung portal aja kita udah males saking nggak kehitungnya tuh. Dikit-dikit eh portal apa, apa namanya? Polisi, dikit, polisi tidur, polisi tidur, polisi tidur. kita pengen cepat-cepat bangun aja mereka biar enggak tidur mulu, gak dikit dikit, gujrak lagi, gujrak lagi, paling repot tuh bawa istri hamil, pelan-pelan, mas, pelan-pelan, mas, pelan lagi, aduh, ini lama lagi nih, kayaknya nih, ya, portal banyak, belum lagi kalau misalnya portalnya, nah, ini yang pelanggaran nomor tiga, portalnya melebihi apa? melebihi batas standar, entah karena terlalu terlalu apa ya, apa tuh, terlalu, le, terlalu lebar apa ya, terlalu lebar, ma, 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 menjulang atau gimana gitu, mungkin tinggi nggak terlalu pak, tapi gini panjang lebar apa gitu, <guluh> 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 itu kan mobil kesian sebagian mobil kena itu mesinnya, itu zalim atau mungkin simple gini. Tapi itu kan bukan pasti si tidur itu kayak itu batang kayu gitu, klutak klutak gitu. Sementara motor saya Honda dan sebagian penyakitnya kan depannya ini kan kalau bisa kayak gitu tuh udah kayak tabrakan rasanya. Kadang-kadang saya lewat, lewat posisi tidur itu orang liatin saya Pak. Kenapa dikira saya lagi tabrakan saking keras itu suara. Nah itu kalau salah kan bisa juga rusak kadang-kadang bagian apa namanya depannya pelek ya eh, bukan pelek apa namanya leher apa ya itulah namanya pak ya sesuai dengan bapak sebut ini zalim lihat maslahat ya. nggak sembarangan kalau bikin seperti itu karena pada asalnya jalan itu biasa nah adapun tambahan ini perlu musyawarah atau izin otoritas atau dari pemerintah langsung atau penguasa langsung menegaskan itu wah kalau itu nggak apa-apa ya selama standarnya itu baik gitu jadi hal-hal seperti ini juga dipertimbangkan karena ini masuk ke dalam ada nah sampai ada seorang ustadz entah saya pernah cerita di sini atau tempat lain saya pun diceritakan oleh seorang ustadz jadi ini sanatnya ini tersambung dari ustadz ke ustadz ya ada seorang ustadz saya nggak tahu nih korbannya ini ustadz yang menceritakan kepada saya atau ustadz lain pokoknya ustadz lah pokoknya kan ada namanya kajian subuh pak di Jawa tapi ini kajian subuh ustadznya ini kayaknya sih ustadz ustadz senior kayak ustadznya ini kalau kemana-mana ketika itu ya saya nggak tahu kalau sekarang pakai Vespa. ya mungkin teman-teman bapak-bapak ada yang tahu gurunya atau ustadznya yang rajin kemana-mana pakai Vespa ya pakai Vespa. dari dulu ya Nah kemudian apa? Kayaknya bukan Vespa. Almuhim motor ada kenalpotnya lah. Anak nggak tahu Vespa atau apa. Ada kenalpotnya. Kadarnya yang namanya bangun tidur kan jam segitu ya. Kadang-kadang kelewatan. Wah ini bangun kemudian. Wah udah mepet nih waktunya mau subuh. Langsung berangkat menuju ke tempat kajian. Eh nah, di daerah dekat tempat kajiannya itu mungkin perumahan atau apa Nah itu polisi tidurnya Allah musta'an polisi tidurnya Tidurnya aja nyakitin ya Gimana bangun itu Nah Gudak Copot pak itu kenal potnya Ustadz copot kenal potnya subuh-subuh Subuh-subuh nggak ada bengkel nggak ada apa Gue Udah sendiri aja di bawah pohon itu Ustadz bingung mau ngapain ini mau lanjutin Gimana Udah sampai bisa seperti itu Ya, Demi apa? Demi beberapa hal karena standarnya itu yang tidak benar. Maka dalam dalam syariat Islam ini sangat mencakup imatatul adza minat tariq. di antara se, se, serendah-rendah iman, sekecil-kecil iman adalah memungut atau menyingkirkan rintangan dari jalanan. Kalau menyingkirkan rintangan dari jalanan aja, itu berpahala, maka sebaliknya mengadakan rintangan di jalanan itu berdosa. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar. Seperti portal atau portal yang memang diizinkan dan baik dan bermaslahat atau ini apa? Gajelukan atau polisi tidur. Portal pun kadang-kadang jemaah sekalian saya sendiri pribadi tidak setuju kalau gara-gara sebatas covid semua di portal. Sampai sekarang masih ada tuh beberapa komplek apa-apa di portal semuanya. Jadi mempersulit. Udah gitu kita mesen gokar atau go ini ya ditunjukinya lewat portal situ ditutup bingung lagi gokarnya atau gosen terutama gokar ya mobil bingung lihat mana nih bingung lagi lama lagi nyusahin orang maka sebenarnya orang itu kita ini mempertimbangkanlah kalau memang bisa dipermudah kenapa harus dipersulit yasiru wala tu'assiru permudahlah oleh kalian janganlah kalian mempersulit dalam hadis riwayat tirmizi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada seseorang yataqallab fi syajari jannah yang dia bulak balik di bawah pohon surga dan pohon surga ini besar sekali dia bulak balik menikmati rimbunan pohon surga itu dan diketahui oleh Rasulullah kemudian ternyata dia itu dengan nikmatnya bolak balik di berjalan dengan kendaraannya di pohon surgawi itu sebabnya apa sebabnya dia menghilangkan rintangan di jalanan maka menghilangkan rintangan di jalanan itu ternyata ada efeknya di akhirat maka yuk kita sekarang uh, punyalah andil dalam masalah ini di komplek kita di jalanan klaster kita atau misalnya kalau memang ada rintangan, singkirkan. Batu sedikit singkirkan supaya orang tidak terjatuh atau terantup atau semisalnya. Ada kotoran, ada jarum, ada ini singkirkan. Semua itu insya Allah berpahala. Mungkin kita cukup sampai sini insya Allah. Jam satu ya. Ya kita cukup sampai sini insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu pada bulan Syawal insya Allah. Bulan Syawal Ramadan kita libur insya Allah. Taib. Ya semoga Allah Taala Pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan kita bulan Ramadan yang berkah, bermanfaat, uh, penuh dengan gelora pahala, dengan membaca Al-Quran dan juga amal soleh. Semoga ini bukan Ramadan terakhir kita juga, dan kita masih Beri kesempatan dengan Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan ibadah. dan amal di atas ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla di seluruh hidup kita sampai akhir hayat kita sehingga kita husnul khatimah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh